kita akan bikin host ini. Host apa ini Mas Riki tadi ini? Host punyanya steering emergency 777. Oh, kalau ini punya ini ukurannya 3/8. Jadi kalau ini kan sudah tidak kelihatan, jadi kita harus melihat pressure-nya berapa ini. Pressure-nya mana nih? Nih, pressure-nya 4000 PSI. 4000 PSI. Jadi kita kalau ini setengah berarti bukan 3/8. Kalau setengah itu bukan. Ini 3/8. 3/8 ini kah? Ini 3/8 in 2 AT. Jadi tadi kita ngelihatnya kan nggak kelihatan berapa kawatnya. Jadi kita lihat pressure-nya. Ini 4800. Jadi ini cukup ini. Siapkan aja di sini dulu. Jadi kita ukur dulu ini. Panjangnya seberapa ini? Hostnya cukup panjang. Jadi kita sudah mendapatkan panjangnya, itu panjangnya 8 meter 70 cm. Jadi ini fitting ini yang lurus ini. Lurus, ini yang lurus sama ini yang 90 ini. Ini 90. Jadi kita cari dulu fittingnya. Jadi itu 3/8, kalau 3/8 itu kita mencari yang belakangnya angkanya 6. Angkanya 6 ini. Kenapa 6 itu? Karena satu ini hitungannya itu 16/16. Jadi ini 6 ini juga ada dua jenis, ini ada yang C dan yang H. Tadi itu yang lurus. Lurus ini yang ini. Kalau yang ini semua lurus. Tapi beda ini. Dalamannya ini beda. Kalau ini yang dipakai yang ini. Kalau penjelasannya besok lain kali ya. Terus sama yang 90. Ini ada tulisannya 90 derajatnya. Ini ada 45, ada 90. Jadi kita ambil yang sini. Ini 90. Habis itu kita siapkan dulu ferulnya. Ferulnya juga kita yang angka 06. Jadi ada yang 4. Jadi ini untuk yang 4, ini yang tebal. Terus kemudian ini untuk yang dua tadi kan dua kawat, jadi kita ngambil yang ini. Ini ya, itu kan dapatnya 8 meter 70 cm. Jadi kita ukur, karena kita ukurnya dari kepala di sini, kita ukur sini berapa saja. Ini sini, ini sekitar 2 cm. Terus yang ini 4, jadi 6 cm. Tadi 70. Jadi ntar hasilnya 8 meter 64 cm yang kita ambil hostnya. Nah, hostnya buat di sini. Jadi kita sudah ukur. Jadi di sini nih. Ini sudah mendapatkan 8 meter 64 cm. Jadi kita potong. Jadi sebelum potong kita harus
pakai safety itu karena safety yang utama. Harus pakai face shield dulu. Terus kemudian biar tidak kemana-mana arahnya kita kesana. Jadi kita pasang ini. Kemudian kita potong. Langsung di sini. Ferulnya dulu, ini namanya ferul. Nah, terus kemudian baru terus kemudian ini. Ya, sudah sampai ini. Nah, terus kemudian ini enggak perlu mikirin arah-arahnya karena yang sana itu lurus, jadi ini bisa langsung dipasang. Tidak, kecuali kalau yang sebelah itu, yang satunya itu ada arahnya, misalkan 40 derajat atau gimana, kita harus pas betul-betul. Kalau ini bisa aja sembarang aja nih, kemana aja. Kalau sudah kita ke ini mesinnya. Jadi kita sebelum ini kita melihat dulu standarnya. Tadi kita itu kan 2 kawat, jadi 3/8 berarti 0,6 ini 3/8. Terus 2 kawat, mana 2 kawat? 2 HT ini. Ini kita mendapatkannya 21,1. Ya. Sementara ini sudah terpasang tapi 24, terlalu besar. Jadi kita ganti nih. Ini kan kelihatan nih 24 ya. Jadi kita ganti dulu. Kita hidupkan dulu. Ini tombol untuk. Nah, kalau ini agar mencengkram atau yang untuk kerimpingnya. Arah tombol ke dalam. Ini kita ganti dulu. Terus kita buka. Nah, ini yang untuk buka ini. Baru ini kita lihat ini 24 besaran ini kan. Kemudian ini kan ada 24 tadi yang mendekati ke 21, jadi 20. Ini 20. Ya. Terus kemudian kita pasang. Harus hati-hati.
Ini tadi kan 20 ini. Kriminya ini 20. Jadi untuk kita mendapatkan 21 di sininya nih. Ini untuk menambahnya ini, kayak adjustment-nya. Jadi kalau 20 ntar di angka 2, ini kan ada angkanya 1 ini. Kalau angkanya 1 ntar akan mendapatkan 21. Ini koma 1. Jadi 21 tambah 1,1. Jadi ketemunya ntar 21,1. Jadi kita masukkan. Kita ukur dulu. Kita ukur pakai jangka sorong atau Fresnel kaliper. Ya. Ini 21 ya? Ya. Nah, 21 oke. Okay. Terus kemudian sebelahnya. Dilebarin dulu agar masuk. Untuk memastikannya, kalau misalkan kurang rapat itu bisa hostnya akan tercabut karena tidak kuat nahan pressernya. Baru ini ya, ini pas 21 ya. Terus kemudian ini kemudian kalau mesinnya itu harus kita pas mau mematikan kita harus dibuka sampai mentok agar spring yang di dalam itu tidak terus-terusan memanjang, takutnya memanjang. Jadi kita harus dibuka agar springnya itu bebas lah, tidak menahan. Kalau sudah kita matikan kembali. Jadi ini sudah selesai, ini bisa langsung dipasang. Kemudian kalau sudah selesai, jangan lupa ini rapikan kembali. Hostnya nanti kita potongin, dimasukin ke drum, ada dikumpulin tadi. Ini kan termasuk limbah ketiga. Ini kita lepas juga ke pangkatnya. Terus hostnya ini kita tali kembali. Rapi aja. Kita taruh tempatnya lagi sebentar ini. Mungkin itu
itu aja. Lain kali kita akan belajar lebih untuk mengenai tentang fitting, cara memilih fitting, gimana yang benar, perbedaannya apa, nanti kita ulas lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih.